Hi guys. Hi Barbie. Hi Barb. Ini. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Lari-lari cepat. Ih, kenapa terjadi pada aku sih? Dan gaya rambut baru. Oh tidak, kakiku, rambutku. Tidak. Ah! Makeup menor baru juga, cantik. Astaga, pakaianku. Dan jelek banget. Dan rambutku, kenapa jadi begini sih? Apa dia yang bikin aku begini? Bam, Barbie nyebelin. Awas ya, bocil. Ini nyebelin tingkat dewa. Oh, apa itu? TV-ku, ada yang salah sama TV-nya. Timmy, ada apa? Lihat Ma di situ. Oh ya ampun, dia pengasuh baru kita. Hah? Pengasuh? Bagus. Sekarang kita lihat siapa yang bertingkah di sini. Astaga, berantakan banget. Kok bisa sih kamu hidup seperti itu? Bersihkan semua. Sekarang. Enggak mau. Dasar nakal. Kakak enggak bisa maksa aku. Kamu bikin semakin parah. Baiklah kalau gitu. Aku akan nyamperin kamu. Gak masalah, langkah demi langkah. Tuh kan, gampang. Waduh. Kalau plastik nyebelin, kakiku sakit. Rasain tuh, Kak. Oh, kakiku. Oh, sakit. Kau akan menyesal. Pasti nyesel banget. Ayo kita bereskan semua kekacauan ini. Dan akan kamu bantu tentunya. Kamu pasti suka. Kakak ngapain? Lihat aja. Ayo kita mulai. Apa yang terjadi? Tolong. Ayo berguling, bro. Perlahan aja. Enggak, lepaskan aku. Kan aku bilang, kamu pasti suka. Aku benci kakak. Bersih banget kan? Tak bernoda. Hebat. Jangan sentuh aku. Aku terluka, kasihan. Akan ada pembalasan, aku janji. Anak yang baik. Sarapan. Tentu, Timmy. Silakan. Selamat makan. Ini apa ini? Ini kamu bercanda ya? Bagus untuk kesehatanmu. Nih lihat. Duduk dan nikmati setiap suapan. Rasanya lezat dan bergizi. Oh apa? Lah kok? Semuanya. Lihat. Sekarang giliranmu. Mat makan. Aku akan kembali. Harus lakukan sesuatu. Aku harus membuangnya. Semua. Mungkin ini bisa. Dia nggak lihat. Oke, cepat. Angkat bunganya dan tuang ke dalam. Semua yang menjijikkan ini, pergi semua. Bagus. Jadi gimana? Udah selesai belum? Udah, lihat kan. Pinter deh kamu. Tapi tunggu, hah? Apa itu? Oh enggak, cuma sedikit sisanya. Jadi kamu mau nipu aku ya? Oke anak sok pintar, aku tahu. Anak manis akan dapat permen. Dan kamu layak dapat permen super. Kita lihat, kamu suka atau enggak? Ekstra manis dan segar. Enak banget. Silahkan sayang. Oh wow, untukku. Mantap. Enak. Tunggu. Apa ini? Permen super untuk anak super cerdas seperti kamu. Mau lagi? Enggak mau. Baiklah, aku akan makan semuanya. Anak yang manis. Jadi ada apa aja di sini? Enak. Aku suka banget ini. Kesukaanku. Dan ada permen juga. Seru. Oh, gigiku sakit banget. Timmy, kamu kenapa? Gigiku. Waduh, jangan khawatir. Rasanya aku tahu harus apa. Kita cabut aja ya, sayang. Siap-siap. Apa? Aku nggak mau itu. Jangan takut, ini cuma sakit sedikit kok. Jadi satu. Tunggu dulu, aku punya kejutan untuk kakak. Yang ini, bukan. Yang berat ini, enggak. Dan dua. Ikat ini di mana ya? Ayo mikir cepat. Mungkin ini. Iya, ini yang kubutuhkan. Dua dan selanjutnya apa? Dia nggak bakal nyangka. Oke, tahu. Satu, dua, dan tiga. Cabut. Ini dia. Ya ampun, gigiku. Coba semua, gawat. Kena kau, lihat muka kakak. Sekarang aku tergigit cadangan. Ini dia. Bagus dan berkilau.
Dan kau, rasa ini. Aduh, gigiku. Waduh, kemana dia? Kamu cabut ya? Tidak. Jadi aku ngapain ya sekarang? Oh, ayo kita seru-seruan. Dengan si kecil ini, pakai sarung tangan. Dan ini dia si cantikku. Mulai dari mana ya? Kita mulai dengan yang ini. Dorong saja dan keluarkan semuanya. Gampang banget. Aku bisa begini seharian. Ayo pencet lagi. Ih, kena mukaku. Ya ampun, kacamataku. Belepotan, gak bisa lihat sama sekali. Ya, sudahlah. Yuk, tambah glitter juga. Saat yang main semprotan seru. Ya! Kamu ngapain, Timmy? Aku main ini. Apa itu? Ini seru. Tapi aku ngantuk banget nih. Gawat, sudut yang tajam. Bahaya banget. Enggak, aku harus lakukan sesuatu. Cepat. Ini bisa bantu. Tepat waktu. Tidur yang nyenyak, anakku. Ayo tidur. Saatnya untuk kamu tidur. Kakak, kakak, baca cerita dong. Tentu, sayang. Dahulu kala ada... Kamu lelah banget, sayang. Mimpi indah, sayang. Akhirnya punya waktu untuk diriku sendiri. Apa? Suara dari mana itu? Kayaknya dari sini. Coba kita lihat. Gak ada di sini, gak ada di sini. Ayo ke sini. Lepaskan aku. Hah? Apa itu? Di mana? Di bawah kasur. Masa sih? Di mana? Astaga. Jadi lain kali kabarin aku aja. Nanti aku datang. Please jangan berisik. Aku mau tidur. Woohoo, yay. Hey, kecilin suaranya. Hah? Lebih keras? Oke. Asik. Enggak, Timmy. Kamu harus dengerin kakak. Hah, coba aja. Pasti bisa dengan tarian Barbie yang heboh. Enggak, ini musikku. Kakak nggak boleh joget. Akan kuhentikan. Usahanya boleh juga. Coba lagi. Ayo, jangan malu-malu. Awas ya, kakak pasti kalah. Hei, keberuntunganku, andalanku. Sekarang pergi. Hah, meleset lagi. Kamu kalah. Tenang, aku punya satu lagi untuk kakak. Gimana, kakak suka nggak? Duh, bukan yang ini. Nah, ini dia. Bidik, tembak. Ah! Waduh, apa yang kulakukan? Musikku. Makanya dengerin kakak. Harus balas dendam. Oh, kayaknya ada sesuatu untuk dia. Sesuatu yang sangat istimewa. Benar, ini bakal seru. Taruh saja di sini. Jadi dia akan melangkah tepat di atasnya. Taruh di pintu masuk. Dia akan terpleset dan jatuh di atasnya. Mantul, gak bakalan meleset. Sekarang kita tunggu sampai dia datang. Tunggu, apa? Masa sih? Wah, Barbie, dia mencintaiku. Oh tidak, jebakan. Hey Timmy, kamu di mana sayang? Oh tidak. Hai sayang. Tidak, tetap di sana, jangan. Ke sini. Timmy, kamu lucu banget, ya ampun. Maafin aku, Barbie, atas semua kelakuanku. Timmy, gak apa-apa. Kamu tahu aku akan selalu mencintaimu. Kayaknya udah waktunya untuk memperbaikimu. Timmy, itu ide bagus. Ini akan menghapus semuanya. Semua hal jahat yang kulakukan padamu. Wow, kamu seperti baru. Kamu cantik banget, wow. Barbie, lihat. Aduh. Wow, Timmy. Akhirnya aku kembali. Makasih banyak. Oh, glitternya. Oh, wow, kacamataku. Jadi mewah sekarang. Tampak keren, aku suka. Warna pink emang cocok untukmu. Makasih, Barbie. Tok-tok. Di mana aku? Oh iya, dunia nyata. Pergilah, atau aku akan... Ken, itu kamu. Aku gak percaya. Barbie, akhirnya aku menemukanmu. Ken, sayangku. Aku hampir kehilangan harapan. Kau di sini. Oh, Barbie. Hei, Barbie, siapa itu? Apa? Ada. Ayo, kita harus pergi. Inilah jalan pulang kita. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya pulang. Timmy, kamu boleh ikut dengan kami. Oh, oke. Okay. Ayo, sebentar lagi kita sampai di sana. Yay. Oh, wow, di sini cerah banget dan berkilau. Kamu pasti suka di sini.
aku sudah suka nih, menarik banget. Oh, lihat Desi ganteng, keren banget. Aku kayak kasih bolanya, terus boom. Cakepan aku, dia cuma perlu lihat aku. Apa? Wow. Barbie? Hai, Ken. Maaf, Barbie, mendingan Putri Duyung. Cuekin aja dia. Oh, dia lebih suka Putri Duyung. Emang aku kenapa? Apa? Kaki? Benar, pasti itu. Gak ada yang bisa ngalangin aku. Tapi aku harus gimana? Kalau mau jadi Putri Duyung, kamu butuh ekor. Oh, semoga gak sakit. Tapi benar juga, yuk bisa. Pertama, ganti sepatunya. Sirip ini jauh lebih baik. Kita pakai lakban. Semuanya. Sip. Terus, aku butuh yang muncul. Coba ini. Yang ini enggak. Ini yang kubutuhkan. Tuangin aja semuanya. Bagus, yang banyak. Keren kan? Beres. Satu lagi? Enggak. Aku jadi keren. Hah? Sekarang cocokin ekornya sama bra. Sama bra? Oke, harus pakai apa ya? Yang cantik-cantik ini. Gimana kalau bunga? Enggak bagus ah. Ada apa lagi nih? Gaya kertas koran? Enggak. Boneka? Enggak juga. Oh, gimana dong? Susah banget. Oh, yang ini bagus. Kita coba. Mantap. Bagus dan mewah. Tapi rambutku, semua Putri Duyung punya rambut yang cerah. Kita pilih satu warna. Hijau? Enggak. Oranye? Enggak juga. Kuning mendingan, tapi enggak. Merah? Ya, ini aja kali ya. Sekarang kita ke mesin cuci. Ini dia. Kita taruh di sini. Rambutku juga. Terus nyalain mesin. Oh, wow. Hasilnya bagus kan? Wow, terus bajunya? Waduh, bukan aku ya guys. Akhirnya, apa? Ah, hapus cepat, hapus semuanya. Ups. Mana sih? Aku mau wajahku kembali. Aku balik lagi, tapi aku gak kayak Putri Duyung. Oke deh, kita tambahin warna merah. Oles persis di kelopak mata. Aha! Hasilnya mantap. Aduh, perutku. Pesan aja, makanan Putri Duyung beneran. Tok-tok, kiriman Putri Duyung. Oh, cepet banget. Ada apa nih ya? Ikan. Ih, baunya. Tapi, tahu nggak? Kulit yang mengkilap mungkin bagus juga untuk wajahku. Pakai ini. Pilih warna yang pas. Oleskan pelan-pelan di atasnya. Hati-hati banget. Lepas. Dan jadi deh. Bagus dan bling-bling. Ini apa? Mutiara. Luar biasa. Kita pakai juga. Wow, jadi keren banget. Au, apaan ini? Surat. Tolong. Bodoh ah. Aku mau minum aja. Oh, Kim, semoga nanti kamu jadi milikku. Ya, cantik.
gimana nih? Oh, bibirku. Tapi lumayan sih. Cobain sama lipstik ya. Sedikit saja. Oleskan. Dan jadi. Cantik. Tunggu, anting. Aku butuh anting. Kita buat juga. Ambil lembaran plastik. Tambah detail putri duyung. Tempel semuanya, hati-hati. Terus tambah mutiara dan glitter. Hampir jadi. Yuk kita lihat. Yang pertama dan kedua. Pasti yang ku mau. Wow. Sekarang aku kayak putri duyung. Yeay. Jadi suka penampilanku nggak? Mantap banget. Ken nunggu tuh. Yeay. Tok tok. Tunggu, siapa itu? Paket putri duyung. Apa? Aku nggak mesan. Tunggu deh, suaranya apa? Wow Barbie, kamu cantik banget. Oh, Ken. Barbie. Udah waktunya bangun lagi. Aku tidur kayak batu. Selamat pagi dunia, saatnya bersiap. Mulai dengan gigi seputih mutiara, segar mint, sarapan yang juara, dan kopi yang banyak. Enak. Dan pakaianku sempurna. Hey, apa yang terjadi? Rasanya aneh. Bau banget di sini. Wow, tempat apa ini? Oh, hi Ken. Kamu ngapain di sini? Aku Timmy. Wow. Tempat penuh keajaiban. Wow, aku nggak di rumah impian lagi. Dia ngapain? Oke, hai. Kamu siapa? Jono. Kamu mirip boneka aku. Luar biasa. Ini Barbie. Kalian harus lihat ini. Wow, dia nyata. Lihat sepatunya. Wow, rambutmu indah banget. Kita gundulin aja yuk. Maaf, aku harus pergi. Tapi Barbie, kamu gak boleh pergi. Barbie, jangan kejar aku. Tangkap dia. Gundulin. Tunggu, kayaknya aku tersesat. Kesini. Hai Ken. Pegang ini. Kayaknya dia di sini. Kamu lihat Barbie gak? Enggak, sorry. Cuma bebersih, kotor banget. Nyaris aja. Iya benar. Aku kangen bajuku yang dulu. Wow. Lebih cantik kan? Dengar, kita harus keluar dari sini. Cepat, ayo. Halo, di mana Barbie? Masuk ke dalam. Cowok yang baik banget. Tetap di sini, oke? Oke. Oh, wow, hai Imun. Cewek gila. Hey, kamu ngapain? Halo. Ada yang aneh. Coba kita lihat. Mirip lendir warna coklat. Cuma coklat. Asik juga. Kukira mereka udah gak ada. Tapi kamu tetap harus sembunyi. Berbaring tenang, oke? Kita gak punya banyak waktu. Hei, bro, aku pulang. Hei, ada apa? Kamu apain bonekanya? Timmy, ayo main. Ayo. Berhasil. Barbie tanpa kepala. Tanpa kepala. Lain kali aja, oke? Oke. Tapi kamu berikutnya. Dia harus minum obat. Udah aman. Mengerikan. Aku harus telepon dokter. Kamu bilang dokter. Gak ada yang angkat. Halo. Angkat, please. Ada acara apa di TV? Berita terbaru. Malam ini, Barbie di kehidupan nyata terlihat di SMA Lala. Kalau kamu punya infonya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Gila, kamu masuk berita.
Jadi kamu beneran? Halo? Barbie? Iya, aku nyata. Dan itu taksiku. Sampai jumpa. Tunggu, kamu gak bakal bisa muat. Sepertinya ini terlalu kecil untukmu. Gak bisa. Barbie, ini semua akan beres. Aku mau pulang. Tunggu, aku tahu cara menghiburmu. Aku kangen rumah impian. Bau apa itu? Wow, aromanya enak. Aku suka buah. Pengennya ciumin bau ini sepanjang hari. Wow, enak sekali. Aku gak sedih lagi. Aku bawain pizza. Kamu ngapain? Kamu mau coba? Enggak, aku punya makanan asli. Wow, menarik sekali. Itu keju ya. Pesta yang luar biasa. Bagus sekali. Tunggu, kamu harus gigit. Lalu kunyah. Lihat. Dan kunyah. Wow. Aku gak pernah nyobain ini sebelumnya. Seperti pesta dalam mulutku. Berenang dalam saus, Beb. Keju lagi? Oh iya, mau dong. Ini hal terbaik dalam hidupku. Barbie. Wow, ini enak banget. Rasanya gak mau berhenti makan. Lagi. Tapi aku cuma punya satu porsi. Endes banget. Perutku kenapa? Rasanya mau meledak. Itu namanya bayi makanan. Tenang, aku akan bantu. Tada! Apa ini? Gimana cara pakainya? Kamu harus dorong. Ayo. Dorong? Oke. Kayaknya berhasil. Barbie, udah selesai? Semuanya oke kok. Wah, kau buang air besar? Oke, yowes. Aku punya kejutan untukmu. Siap? Wow, lihat semua pakaian ini bagai di surga. Dan semuanya warna pink. Menakjubkan, aku mau coba semuanya. Pertama, satu set pink muda. Cocok untuk di pantai, tangkap. Gimana dengan yang sutra ini? Keren banget gak sih? Atau gaya yang lebih sporty? Gimana menurutmu? Aduh, bosen banget. Akhirnya dia pilih juga. Lagi? Ini sih pesta belanja. Kayaknya cukup deh. Sebelah sini. Hai guys. Kamu gak suka ngobrol ya? Gak sopan. Tapi aku jadi punya ide. Ini bakal seru. Barbie, kamu di mana? Aneh banget. Barbie? Kau menemukanku. Lihat ini. Mereka bajunya sama, posenya sama. Bener kan? Oke, aku ngerti sekarang. Ayo. Oke, tapi udah waktunya beli sepatu baru. Duduk aja di sana. Kami akan carikan sepatu secepatnya. Ayo tunjukin ke dia. Ada yang Nona suka? Oh, wow. Itu lucu banget. Yang hak tinggi. Oh, jangan. Yang ini lebih bagus. Percaya deh, cobain aja. Ayo pake. Aku tahu ini muat. Ayo dorong lagi. Aku nggak yakin itu ukuranku. Ayo dong. Awas. Nyaris saja. Siniin deh. Kau nyaris bunuh aku. Tapi makasih udah belanja. Tunai atau kredit? Mahal banget. Tenang, serahkan padaku. Tunai aja, please. Ya. Dadah. Dadah. Pasangan yang baik. Sebentar, ini uang Barbie. Gak mungkin. Mereka merampok brutal. Tolong, telepon polisi. Tolong aku, mati aja deh. Rumah idaman. Sore yang asik. Apa selanjutnya? Berdasarkan jumlah uang aku punya. Yap, aku tahu. Aku akan kasih kejutan untukmu. Kejutan? Hei, lampu, halo. Ada orang di rumah? Siapa itu? Dan kenapa dengan lampunya? Halo? Tunggu sebentar. Itu boneka tanpa kepala. Kasihan Barbie. Tunggu, ada banyak banget. Horor. Astaga.
Gak akan terjadi padaku. Bola. Oh, itu adiknya Timmy. Hai. Iya, benar. Hai, Barbie. Ayo main. Barbie, aku pulang. Apa? Boleh ambilin permennya? Timmy, kamu udah pulang. Kamu mau gabung dengan kami? Enggak, makasih. Enggak apa-apa. Aku boleh main di luar enggak? Iya dong. Makasih. Seru banget. Banget. Dadah. Dadah. Wah, dia udah berubah. Iya. Oh, lihat. Dia tinggalin Barbie-nya. Oh, hai Barbie. Hai Ken. Lihat itu. Apa? Duduk. Hah? Sekarang giliran kamu memanjakan diri. Pegangan yang erat. Kamu apain rambutku? Hah? Oh, rasanya berbeda. Kamu tampak keren. Dan ini rumahku. Wow. Boleh gak aku datang ke duniamu? Kalau kamu mau, aku senang kamu datang. Gimana? Aku ingin banget lihat rumah kamu. Aku senang banget. Ayo masuk. Selamat datang di duniaku. Keren.